jumpa lagi dengan saya di channel ini. Terima kasih buat kalian semua, para cewek dan cowok yang setia di channel ini. Dan kali ini mari kita lihat bersama prediksi kalian zodiak Aries di tanggal 20 Februari 2022. Halo guys, kami menerima jasa endorse. Bagi Anda yang punya usaha, punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil atau motor, makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya, dan butuh jasa promosi atau endorse, silakan hubungi nomor di bawah ini, 0858-8522-9288, 0858-8522-9288. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh pelaris? Atau usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Sebelumnya saya sudah mengacak kartunya untuk mempersingkat durasi video. Dan di kartu yang pertama untuk karir kalian ada kartu karma. Kartu ini menggambarkan bahwasanya karir atau pekerjaan kalian di hari ini kalian akan menerima sebuah tawaran yang akan memungkinkan kalian untuk berkonsentrasi pada aspek tertentu. Jangan lewatkan kesempatan ini. Jadi kalian akan ada peluang dan kalian akan menerima tawaran untuk pekerjaan yang lebih baik lagi Dan di kartu yang selanjutnya untuk bisnis kalian ada kartu Seven of Pentacles. Kartu ini menggambarkan bahwasanya bisnis kalian di hari ini bisa dibilang cukup baik dan cukuplah lancar. Karena kalian dalam mengatur strategi pemasaran di hari ini cukuplah tepat sehingga omset pemasaran kalian juga cukuplah banyak. Kalian juga sangat pandai melakukan hati customer kalian, kalian juga pandai berkomunikasi sehingga bisnis kalian berjalan cukup baik dan cukup lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh pelaris? Atau usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Jadi kartu yang selanjutnya untuk asmara kalian ada kartu Page of Pentacles. Kartu ini menggambarkan bahwasanya asmara kalian di hari ini komunikasi akan sangat mudah dan kalian sama pasangan kalian akan dapat saling membaca pikiran masing-masing. Gunakan kesempatan ini sebaik mungkin untuk mencurahkan waktu kalian dalam perkuat hubungan kalian dan meluruskan perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi untuk kalian yang sudah memiliki pasangan, kalian harus tetap bisa meluangkan waktu kalian masing-masing sehingga jika kalian bisa meluangkan waktu agar bisa saling terbuka, kalian bicara hati dengan hati ke hati dan hubungan kalian akan semakin membaik. Dan di kartu yang selanjutnya untuk keuangan kalian ada kartu The Wheel. Kartu ini menggambarkan bahwasanya keuangan kalian di hari ini beberapa kabar baik akan melepaskan dari gangguan-gangguan yang tidak lagi relevan. Anda akan mampu untuk bergerak maju kepada proyek-proyek yang menyenangkan. Jadi kalian dalam situasi yang cukup baik untuk keuangan kalian di saat ini. Karena akan ada kabar baik, entah itu usaha kalian lancar, kalian akan ada pemasukan-pemasukan, ya keuangan kalian di hari ini bisa dibilang cukup baik dan cukup lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis,
dan sekarang belum laris dan butuh penglaris, atau usahanya sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852 8282 7568.